Oke, halo teman-teman semua, balik lagi nih di Live Pejuang Cuan di episode yang ke-8. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal value investing. Nah, hari ini juga kita kedatangan narasumber gak kalah keren dari minggu-minggu sebelumnya nih. Hari ini kita kedatangan Kak Nizar Imam Hanafi yang merupakan seorang value investor. Jadi mungkin minggu-minggu kemarin tuh kita udah ngomongin soal trading dan juga technical analysis ya banyaknya. Hari ini kita mau belajar soal value investing nih. Dan buat teman-teman semua, make sure kalian juga nonton sampai akhir karena kita tuh bakal ada giveaway kayak minggu-minggu sebelumnya juga, dan kalian juga bakal dapat insight yang banyak banget. Nah, kita tunggu Kak Nizarnya masuk dulu ya. Oke. Halo Hanizar, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, kenalin sebelumnya nama aku Rahel. Mungkin Hanizar boleh dikenalan dulu sama teman-teman semua di GLM ini. Ya, selamat malam ya teman-teman semua, sobat cari cuan ya. Nah, jadi perkenalkan saya Nizar Imam, seorang value investor dan content creator untuk stock ya. Jadi mungkin itu aja sih Kak yang bisa saya kenalin Kak. Oke, jadi hari ini kan kita bakal ngomong-ngomong soal value investing nih ya, Kak. Nah, sebelum masuk ke value investing nih, mungkin boleh nggak dijelasin dulu nih, jenis-jenis investasi di saham itu ada apa aja sih? Ya, kalau sebenarnya sih ini ya, kalau pada umumnya orang tuh mengkategorikan ada yang namanya value investing sama growth investing ya. Jadi bedanya yang satu itu mau nawar harga murah, yang satunya itu nggak apa-apa mahal, yang penting perusahaannya itu revenue atau labanya itu growth-nya cepat banget. Nah, bedanya di situ sih. Cuma akhir-akhir ini juga kalau kita ngelihat Berkshire Hathaway di dalam suratnya, letter yang ditulis oleh Warren Buffett sendiri, sebenarnya growth investing itu ya value investing ya, karena juga mencari mencari nilai kan di situ kan. Cuma ya bisa kita kategorikan investasi itu jadi dua itulah sebagian besar. Gitu Tapi sih. Benar ya sih Kak, growth investing sama value investing itu suka dibilang kan bertolak belakang nih. Soalnya jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan teknologi ini ya identik dengan growth investing, itu sebenarnya bisa nggak sih kita pakai value investing? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan yang memang growth-nya tinggi ya, kita kita seperti contoh, kalau kita kebetulan saya juga ngamatin saham saham US ya. Kita ambil contoh aja seperti Microsoft. Microsoft itu kita bisa bilang kalau kita ngomongin value investing itu nggak masuk. Karena ya PE-nya sudah setinggi itu ya kan. Kalau nggak salah itu sekitar 50-an. Nah, tapi kalau kita ngomong prospek, jadi seorang investor itu kan kita juga harus ngomongin prospek ya. Kita harus ngomongin masa depan. Nah, metaverse itu besar kemungkinan tuh munculnya dari dua itu, dari antara Facebook atau antara Microsoft, misalnya seperti itu ya. Nah, ini contoh yang sangat jelas tentang value investing. Kalau kita value investing tanpa adaptasi ya, misalnya kita sadur mentah-mentah gitu, kita mungkin nggak akan pernah beli saham kayak gitu. Padahal potensinya mungkin cukup bagus ya. Dan juga kita, tapi di satu sisi ya, kadang-kadang kita kolot, kita nggak adapt terhadap market berlebihan, itu kita bisa selamat. Contohnya kayak misalnya dulu waktu saat Unilever ya. Jadi Unilever tuh PE-nya sempat 60 kan, PE rasionya sempat 60. Itu kalau untuk seorang value investor itu big no. Itu sangat-sangat jelas karena ya mahal banget gitu kan. Nah, tapi pada saat itu, pada saat saya pertama kali masuk saham itu semua itu menganjurkan kalau mau long term pegangnya di situ. Iya. Karena ya mau nggak mau kalau orang katanya pandemi pun juga tetap beli sabun kan katanya kayak gitu kan. Jadi growth-nya itu ada, tapi kalau kalau kita perhatikan ya pada saat saya pertama kali masuk itu mungkin Unilever bagus ya. Tapi pada saat mulai 2018 itu mulai kelihatan growth-nya melambat, terutama pada saat momentum dia mulai jualan Blue Band. Jadi sebenarnya kembali lagi, growth investing kalau udah nggak growth lagi, itu ya tetap akan menyesuaikan ke nilainya lagi. Karena pada intinya kita kan nyari
nyari harganya, kita beli sesuatu yang harganya 10.000 tapi pengennya belinya di 1.000, kan gitu. Iya. Nah, itu sederhananya seperti itu sih. Jadi nggak bisa dikotomikan banget lah, di mana value investing, mana growth investing, itu susah banget. Tapi memang identiknya, kembali ke pertanyaan kakak tadi ya. Jadi kalau kita ngomongnya kayak saham-saham tech, memang akhirnya ujung-ujungnya kayak ke growth investing, kayaknya ya. Jadi pembenarannya untuk beli itu, oh ini growth investing gitu. Padahal kalau memang kadang-kadang ya kayaknya nggak berpotensi menghasilkan laba sama sekali, ya mungkin kita bisa langsung coret sebenarnya. Gitu sih. Oke, okay, kalau gitu bisa nggak nih Kak dijelasin sedikit value investing itu sebenarnya apa sih? Apakah kayak kita harus baca laporan keuangan terus atau sebenarnya tuh ada definisi lain gitu? Kalau definisi ya, in term of definition, kita bahasa pasarnya, bahasa ngomong kasarnya ya, tanpa sesuatu yang fancy banget bahasanya. Kita itu tadi, kita pengen, ini sering banget diungkapkan oleh Pak Lo Keng Hong malah ya, beliau itu sering bilang, kita beli BMW harga Avanza. Seperti itu. Nah, itu adalah value investing itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin in term of definition, kita simpelnya gini aja lah. Kita coba menghitung di masa depan, uang yang dihasilkan itu berapa sih? Lalu kita konversikan ke masa sekarang uangnya itu. Nah, kira-kira worth it atau enggak? Jadi, let's say suatu saham ya, saham A, itu bisa menghasilkan cash flow, generate cash flow sekitar 500 juta untuk kita dalam 10 tahun ke depan. Misalnya dalam bentuk dividen atau apapun itu ya. Nah, kita ternyata kalau dikonversi di masa sekarang setelah dikurangi inflasinya, kita cuma belinya itu di 300 juta. Artinya kita cuan 200 dong. Iya, tuh. Nah, seperti itu secara definisi. Tapi kalau secara blueprintnya, kita bisa bilang daily activity-nya lah, kalau seorang value investor, justru seorang value investor itu kebanyakan tidur. Jadi saya sendiri juga banyak tidur, jadi nggak terlalu tidur, maksudnya dalam artian di sini nggak terlalu memantau pergerakan market ya. Jadi kalau misalnya saya di sini bukan seorang investor, sorry, bukan seorang influencer, saya mungkin nggak akan ngecekin tiap hari itu. Sekarang aja influencer aja nggak ngecekin tiap hari itu. Jadi lebih banyaknya itu kita sibuknya itu pada saat LK. Nah, LK kita cuma mantau nih. Nah, kira-kira perkembangan pada saat kita beli itu seperti apa. Nah, ini kuncinya ya. Justru malah sibuknya itu pada saat mau memutuskan buy. Decision making-nya ya. Jadi kita baca semua dulu. Nah, kalau sudah buy, per 3 bulan pun kadang-kadang itu nggak terlalu sibuk. Karena kita cuma memantau. Apakah masih sesuai dengan ininya lah, kinerja jangka panjangnya. Planning kita itu kan, prediksi proyeksi kita kan seperti apa kan. Nah, apakah sesuai dengan itu atau tidak? Cuma gitu aja. Simple, value investing itu paling santai. Gitu sih. Berarti kalau value investing nih, itu kayak, kita tuh kapan sih tahu harus udah keluar dari saham ini dan kayak nentuin, kan kalau misalkan di trading itu biasa kita ada stop loss-nya. Nah, kalau value investing itu biasanya nentuin semacam stop loss-nya gitu. Nah, ini menarik ya. Ini pembahasan ini bisa cukup panjang ya kalau kita ngomong. Mungkin bisa saya persimpel pertanyaannya, kapan kita harus memutuskan cut loss atau tidak kalau misalnya kita investing ya. Nah, sebenarnya gini. Ini pengalaman menarik yang saya pegang, yang saya alami. Jadi ini beneran pengalaman. Jadi saya sampai sekarang itu masih pegang saham HM Sampoerna sampai sekarang detik ini. Nah, itu minusnya masih sekitar 40%-an. Nah, tapi saya nggak realisasikan, jadi nggak saya jual, jadi belum rugi. Jadi suatu saat ketika kita bisa jual sahamnya naik lagi, kita masih bisa untung. Nah, pada saat itu saya coba untuk berpikiran pragmatis ya. Jadi saya telan mentah-mentah pemikirannya Warren Buffett pada saat itu, kan kita mungkin sering dengar ya. Aturan nomor satu, jangan pernah kehilangan uang di pasar modal. Aturan kedua, jangan lupa aturan nomor satu, kan kayak gitu kan. Jadi kita kalau bisa ya, kalau misalnya perusahaannya ini cuma masalah karena sesaat, jadi nggak usah terlalu khawatir, kan gitu kan. Nah, jadi saya pada saat itu berpikiran juga, kalau misalnya
ini kan rokok ini berkurang penjualannya karena pandemi kan. Nah, jadi harusnya setelah pandemi itu bisa kembali. Harusnya sesimpel itu. Dan saya kebetulan juga seorang perokok berat ya. Jadi mikirnya sih sederhana ya, biar uang saya kembali muter-muter aja jadi dividen kayak gitu. Sesederhana itu. Nah, kesalahan saya di situ. Nah, kenapa? Karena saya lupa investor itu mikirnya prospek. Nah, jadi saham rokok sekarang itu bukan bukan dibilang nggak ada prospeknya, tapi bertentangan dengan investing appetite secara keseluruhan. Kita ambil contoh ya, orang-orang sekarang semua mikirnya pasti healthy lifestyle dong, pasti. Semua mulai misalnya kayak running itu, activity running itu udah booming di mana-mana. Terus kemudian juga pokoknya propaganda gaya hidup sehat itu kan muncul di mana-mana kan. Itu tanpa ada pandemi aja itu akan memberatkan HMSP. Nah, belum lagi ditambah sentimen dari cukai, segala macam kebijakan pemerintahnya juga nggak mendukung. Nah, kita bisa lihat popularity saham-saham ESG, Environmental, Safety, and Governance, itu muncul akhir-akhir ini ya. Dan itu sangat berkebalikan dengan HMSP. Sama kayak kita ngomong kayak batu bara misalnya ya. Ya, batu bara pun sampai 250 per metric tonnya nggak bisa tembus ATH. Padahal kalau kita lihat di 2017, cuma di 150 aja bisa sampai 4.000, 5.000 PTBA. Nah, sekarang karena orang mikirnya green energy, segala macam, 250 itu cuma bisa dihargai pasar di 3.000-an PTBA kemarin mantul. Jadi, ada kalau menurut pengalaman saya pribadi, ketika kapan kita keluar, kalau itu kita pikir prospeknya sudah tidak sesuai dengan investing appetite secara umum, itu kita bisa putuskan untuk keluar. Nah, di satu sisi juga kita anggap contoh ya, ini saya bilang banget ini adalah pengalaman experience, jadi ini bisa works untuk saya dan mungkin tidak works untuk teman-teman semua. Jadi beda orang mungkin beda ya. Kenapa? Karena kita lihat contoh Warren Buffett. Warren Buffett itu kita bisa lihat pada saat pandemi kemarin itu jualan saham-saham penerbangannya. Nah, dijual karena pasti mindset-nya sama. Dia mikir penerbangan udah tidak sesuai lagi dengan prospek yang dia pikirkan pada saat dia beli. Jadi mungkin kan karena pariwisata turun segala macam ya kan. Nah, apa yang terjadi ketika dia jual? Beberapa saat setelah dia jual, sahamnya balik lagi. Rebound lagi. Itu bagi seorang seorang trader itu pasti, waduh, itu pasti sering ngalami lah ya kalau yang trader ya. Udah dijual malah naik, ya kayak gitu ya. Jadi itu pasti, kalau seorang trader itu pasti mikirnya kayak gitu. Nah, artinya apa? Mungkin ini yang saya bilang gak works untuk semua orang, tapi yang saya alami seperti itu. Jadi itu literally hasil pemikiran saya yang mungkin, ya kembali lagi lah, tiap orang beda intinya gitu. Oke, kalau gitu berarti itu balik lagi ke tiap orang masing-masing, tiap orang gimana lihatnya prospek kedepannya gitu ya, kalau value investing ya berarti. Iya, jadi pertanyaan tadi itu, kapan kita harus cut loss di saat kita seorang investor, itu sangat banyak faktor. Jadi nggak bisa kita tentukan masing-masing, pokoknya harus kayak gini, nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi tergantung kondisi kita juga. Mungkin kalau saya mungkin ya, mungkin karena di HMSP juga saya seorang perokok, jadi saya nggak was-was gitu. Karena saya masih pakai produknya terus. Jadi, tapi mungkin kalau orang yang nggak merokok, mungkin yang 40% itu udah ya lumayan gitu kan, deg-degannya ya kan, kira-kira gitu ya, gitu sih. Jadi kalau kalau deg-degan kan jadi gini, poinnya gini, ini mungkin saya baru kepikiran sekarang ya, mungkin kata kuncinya gini, kalau kita sudah mulai deg-degan, sudah mulai was-was, itu mungkin adalah indikator kita harus cut loss, harus keluar. Kenapa? Karena harusnya investasi itu jadi peace of mind, investasi itu harusnya bikin kita tenang. Tidur kita itu harusnya lebih nyenyak karena kita punya passive income. Jangan dibalik-balik. Kalau kita sudah tidur, nggak bisa tidur karena investasi, itu jelas ada yang salah. Nah, itu mungkin tanda harus keluar. Mungkin ini baru kepikiran sekarang juga sih. Gitu. Oke, okay, thank you. Nah, berarti mungkin buat teman-teman aku mau kasih tahu dulu nih, kalau hari ini tuh kita ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya tinggal SSIG Live ini aja, post di story kalian, terus tag @caricuan.official dan juga tag IG-nya Kak Nizar Imam ya. Ada di pin comment, kan bisa ditulis di situ aja.
Oke, mungkin lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih sebenarnya yang perlu dipelajari untuk oleh para investor sebelum dia masuk ke value investing? Yang paling penting. Gini, ini paling penting ya. Paling Iya. penting ya Kak Resel ya. Justru malah menurut saya paling penting itu bukanlah bukanlah belajar. Justru malah bagi saya ya. Kenapa? Karena yang paling penting itu justru kita menyusun mindset yang tepat sebelum masuk ke value investing. Itu. Jadi kembali lagi, value investing itu nggak akan pernah terjadi kalau orangnya itu pengen cepat kaya, masih ada di dalam benaknya itu pengen cepat kaya. Ha, aku besok langsung uangku 10 juta jadi 30 juta dalam 1 tahun. Punya harapan seperti itu aja, itu nggak akan pernah jadi value investor. Karena namanya investor tuh menunggu. Dan ini yang sering saya, secara saya lihat secara umum ya, ini yang sering banget kayak Russell, sering terjadi kesalahan di dalam ekosistem investor kita. Orang yang belum mapan secara financial, itu maksa investasi. Itu fatal banget loh. Kenapa? Jadi gini, kalau kita ngomong financial planning, itu kita harusnya punya yang namanya dana emergency terlebih dahulu. Minimal 6 sampai minimal 3 bulan lah, 3 bulan biaya hidup kita itu sudah punya anggarannya. Terus belum juga kita harus menyediakan untuk biaya-biaya besar lainnya. Sebagai contoh, mungkin kita mau masuk kuliah, mau menikah, apalagi di Indonesia adalah termasuk negara yang menikah tuh butuh biaya banyak ya. Terus juga mungkin pokoknya semua yang kita perlukan itu harusnya kita sudah sediakan dulu. Nah, kalau itu sudah terbentuk, masih ada uang lebih, baru kita pikirkan investasi. Nah, itu yang dari segi financial planning yang paling tepat seperti itu. Kenapa? Kalau kalau misalnya udah terbentuk dana daruratnya, terus income-nya sudah stabil, segala macam udah bisa nabung, udah bisa ada kelebihan uang yang mungkin 20% atau 10% itu bisa diinvestasikan, kita jadinya nggak kepikiran, nggak was-was. Invest itu tenang. Kita mau sahamnya naik, turun itu nggak akan kepikiran. Bayangkan aja ya. Kalau kita lihat sekarang ya, tiba-tiba kita besok amit-amit ya, amit-amit ya, sakit misalnya ya, terus kita nggak punya asuransi, kita masuk rumah sakit, uangnya di dalam saham. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jual sahamnya dong, padahal lagi minus. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya, ya ini memang tuntutan industri ya, industri kita kan memang sangat pingin banget mendorong, meng-convert orang yang belum investasi jadi seorang investor ya. Jadinya, ini jadinya dipaksakan yang masih muda-muda pun, bahkan jangankan generasi milenial, generasi Z yang setelahnya itu juga udah mulai kenal investasi ya. Padahal sebenarnya untuk generasi Z, kalaupun ada uang, itu lebih baik invest untuk knowledge, beli buku, beli webinar, atau apapun itu ya kan, daripada diinvestkan terlebih dahulu. Nah, jadi jawaban saya, yang dipersiapkan itu bukan belajar dulu, tapi mindset yang bagus dan kondisi finansial yang oke. Seperti itu yang harus disiapkan. Kalau masalah belajar, dalam investasi itu ada yang namanya no-brainer. Ya. Nggak pakai mikir, beli barang yang dia pakai setiap hari, itu bisa cuan. Asal dia stabil ya, terus setiap bulan, terus, itu bisa cuan. Jadi nggak perlu repot sebenarnya. Jadi belajar itu nomor sekian kalau menurut saya. Tapi yang penting adalah mindset dan kondisi finansial yang stabil dulu. Itu menurut saya sih. Berarti mungkin buat nyimpulin, berarti yang pertama harus siapin tuh psikologinya dulu ya, dan juga pakai uang ya. Dingin kayaknya ya. Betul, betul. Itu wajib banget uang dingin itu. Iya. Nih, kalau udah gitu lanjut lagi nih, ke pertanyaan selanjutnya. Kita ngomongin soal value investing kan. Itu berkaitan banget sama yang namanya baca laporan keuangan. Nah, rasio-rasio apa sih yang penting, dan juga mungkin buat investor-investor pemula nih, yang penting tapi simple dalam value investing. Oke, oke, oke. Jadi kalau... kalau rasio ya, memang sebenarnya kalau kita ngomong cara kerja seorang investor ya, memang pertama itu kalau saya sendiri pribadi itu baca rasio dulu. Jadi rasio ini peranannya memang penting. Kalau dari rasionya udah kelihatan cakep perusahaannya, baru kita detailkan di LK. Nah, kalau saya sendiri itu 6 rasio yang paling saya pakai itu kurang lebih adalah PR-PBV, itu yang pasti, untuk menentukan murah atau tidaknya suatu saham. Kemudian ROE untuk menentukan profitability-nya. Kemudian juga
berikutnya adalah NPM, itu menentukan efisiensi, dividend yield, uang real, cash flow yang di-generate real berapa, sama DPR. Karena di situ saya ingin melihat maturity dari sebuah perusahaan. Kalau DPR-nya sudah tinggi, berarti dia mungkin sudah dewasa perusahaannya. Artinya growth-nya mungkin sudah mengecil. Jadi saya melihatnya dari 6 itu. Itu yang pertama saya lihat sih biasanya. Gitu. Oke, nah berarti kalau misalkan buat investor-investor pemula nih, itu tuh lebih baik, misalkan baru mulai belajar banget nih, lebih baik tuh belajar kayak ngitungnya atau analisa perusahaannya atau gimana? Jadi gini, kita anggap aja analoginya gini kan. Investasi itu kalau zaman dulu sebelum booming booming saham-sahaman ya, kita anggaplah bapak-bapak kita dulu, zaman kita dulu, itu investasinya sederhana. Mereka belinya tanah biasanya. Nah, beli tanah itu kenapa? Biasanya mereka beli tanah itu karena ada informasi di daerah tanah tersebut berdiri, itu nanti bakal dibangun A atau B, bangun mall, atau dibangun jalan tol, segala macam. Sehingga pemikirannya, nanti setelah dibangun fasilitas-fasilitas tersebut, harga tanahnya naik. Sesederhana itu kan. Nah, harusnya kita juga mikir kayak gitu. Jadi, yang pertama kita pikirkan itu adalah prospek, cara melihat prospek. Jadi, kira-kira apa yang di masa depan nanti itu laku, atau apa yang di masa depan nanti itu booming. Nah, ketika kita bisa menentukan itu kita pasti bisa sukses jadi seorang investor. Jadi, membiasakan diri untuk visioner, itu yang pertama kali menurut saya harus dibiasakan. Karena, kenapa? Karena itu gampang. Karena kita cuma berandai-andai, kira-kira cara mikirnya, oh nanti apa ya, yang kalau misalnya kondisi perekonomian kita gini, apa yang maju, apa yang, let's say, sebagai contoh, kalau kita ngomong di US, orang-orang yang visioner itu pasti pada saat pandemi kemarin itu langsung memborong sahamnya Zoom. Karena dia mikir pasti revenue dari Zoom itu pasti meningkat drastis dong di saat seperti itu. Nah, sesimpel itu. Jadi mikirnya nggak perlu mikir rumit dulu. Yang penting kita bisa nalar, berpikiran secara logika, kemana nanti prospek saham A atau saham B ini. Gitu. Jadi lebih mikirnya ke prospek dulu sih menurut saya. Berarti prospek Gitu. dulu ya utama justru. Ya, Ya kalau jadi bisa. belajar aja berandai-andai. Iya. Berandai-andai nanti apa yang maju. Ya, let's say kita kita ngomong sekarang kalau anak-anak muda zaman sekarang ya kan pasti ini ya lebih melek melek informasi ya, karena informasi itu udah banyak banget berceceran ya kan. Jadi pasti tahu yang namanya kayak metaverse misalnya sebagai contoh. Nah, itu mungkin bisa dinalar, itu works atau enggak. Nah, seperti itu sebagai contohnya. Kalau works, apa yang di Indonesia nanti bisa kira-kira seperti itu? Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai contoh. Oke, berarti lanjut lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan ngomongin soal prospek ke depannya, kalian ngomongin soal prospek ke depannya, nah sekarang kita mau lihat dulu nih ke belakangnya. Kan kalau kemarin ini, tahun 2020 itu market crash kan, karena COVID ya. Itu banyak banget tuh perusahaan-perusahaan bagus yang bisa kita bilang saham-saham blue chip lah. Itu jadi under value kan, karena harganya turun banget. Nah, tapi kalau Betul. ketika ekonomi sekarang nih, udah mulai baik lagi kayak ke sebelum COVID, apakah masih ada perusahaan-perusahaan yang under value atau enggak? Oke. Jadi gini, kembali lagi ya, ini yang saya lakukan. Jadi belum tentu works untuk semua orang. Jadi kadang-kadang, kalaupun kita beli perusahaan ya, itu nggak harus murah, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting semuanya bagus, semuanya memang menjanjikan. Nah, jadi artinya apa? Kalaupun ekonomi membaik, ya itu harusnya kita semua mendukung itu dong. Harusnya kita semua appreciate itu. Masa kita berharap ekonomi buruk terus kan? Enggak kan? Jadi kita berharapnya memang membaik, tapi ya apa ya? Gini Kak, mungkin saya perjelas gini. Kesalahan investor yang paling utama itu bukan salah nanam, tapi enggak nanam-nanam. Nah, itu adalah kesalahan investor paling utama. Jadi bukan commission, tapi omission. Jadi kita kalau misalnya memang melihat saham bagus ya, melihat saham bagus, gak usah ditunggu koreksi sebenarnya. Asal asal sudah masuk harganya, perusahaannya kualitasnya bagus, ya udah tanam stabil, kita cicilin tiap tiap periode tertentu yang sudah kita tentukan, itu works, pasti untung itu.
Jadi bukannya kita bilang nanti harganya pada over value semua ya, enggak ya, karena pada intinya juga nanti perusahaannya kan juga growth, mulai dari labanya. Misalnya sebagai contoh, kita adalah value investor yang lihatnya PER. Jadi lihat harga wajarnya dari PER nih. Nah, kalau ekonomi nanti membaik, pasti nanti EPS akan meningkat. Kalau EPS meningkat, nanti PER-nya juga akan menyesuaikan lagi. Seperti itu kan. Jadi artinya nggak usah terlalu khawatir dengan ekonomi sudah naik terus harganya di mahal-mahal. Nggak usah seperti itu. Kalau udah ketemu yang bagus, sih kata aja. Ditungguin nanti. Kira-kira gitu. Oke. Buat teman-teman semua, aku mau ingetin dulu nih, kalau ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang, buat rules-nya kalian bisa langsung lihat aja di pin komennya. Lanjut lagi nih, Kak, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita ngomongin soal tadi ekonomi yang jeleknya, nah tapi kalau sekarang nih, ekonominya udah mulai bagus lagi kan? Terus kalau misalkan kita malah nemu saham-saham yang ternyata undervalued banget, apakah itu adalah, gimana ya, maksudnya perusahaannya itu dia belum membaik, padahal ekonomi udah membaik. Apakah itu merupakan indikasi perusahaan tersebut itu jelek atau enggak? Ya, ini menarik nih ya. Jadi ekonominya harusnya membaik, ekonomi membaik, harusnya perusahaannya juga membaik dong, pelan-pelan. Ya, kita lihat aja sebagai contoh ya, saham-saham perbankan. Ini jelas banget. Empat besar saham perbankan itu pada saat pandemi kemarin itu ngedrop semua performanya. Tapi sekarang kan sudah perlahan sudah membaik. Ya, itu adalah sebagai contoh ya. Harusnya seperti itu idealnya. Nah, kalau ada perusahaan yang nggak seperti itu, ya mungkin saya nggak usah sebut sahamnya ya. Jadi, termasuk saham saya aja lah biar saya nggak dikira berbarfir lah, karena saya juga pegang. HM Sampoerna, sampai sekarang belum membaik revenue-nya. Revenue-nya membaik, tapi labanya belum. Karena kaitannya ke pita cukainya ya. Jadi, harusnya kalau ketemu saham yang kayak gitu ya, berarti sahamnya mungkin bisa dibilang pilih yang lain aja lah, yang bagus aja lah, yang lebih bagus kira-kira gitu. Jadi intinya saya nggak bisa, kita kalau menentukan saham itu jelek atau buruk kan panjang ya, tapi itu salah satu indikator ada yang salah dengan perusahaan itu. Kita harus lebih teliti lagi kalau mau beli perusahaan yang kejadiannya seperti itu. Ekonomi naik, dia tapi nggak naik, nggak ikutan membaik profitability-nya atau segala macam performanya lah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti tapi itu bukan ya, kalau misalkan masih kayak terlambat gitu, kita bisa bilang kan, dia belum membaik padahal ekonomi udah membaik. Tapi apakah kita harus lihat nih, misalkan nih saham tuh saham cyclical atau bukan sih, atau kayak ada indikasi-indikasi lain yang bisa jadi, yang nggak harus selalu jadi patokan kayak ekonomi bagus, sahamnya bakal naik juga gitu. Oh iya benar, kalau kalau kita ngomong sektoral stok ya, jadi kita ngomong per sektor itu kan tentunya beda-beda drivernya ya. Kalau yang saya bilang tadi itu yang memang kaitannya langsung dengan roda perekonomian. Jadi nggak commodity base. Nah itu yang menurut saya harus diterapkan kayak tadi. Kalau kita ngomongnya bersiklus ya, kita pantaunya nggak usah pantau perekonomiannya, pantaunya harga komoditinya. Komoditi A kita ngikuti batu bara, kita pantau terus aja komoditinya. Apa yang kira-kira event-event apa yang bisa mendriven pergerakan harga komoditinya sehingga harga sahamnya terangkat, misalnya kayak gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi beda-beda case saja sih itu menurut saya. Jadi tetap kalau kita majority ya, secara keseluruhan tetap kita akan melihatnya seperti tadi. Kalau harga sahamnya mungkin bukan harga saham ya, performa perusahaannya nggak membaik padahal ekonominya membaik, itu tentu ada sesuatu yang salah. Kita jadi harus teliti lebih lanjut. Mayoritas seperti itu, kecuali commodity base seperti yang saya bilang atau Kak Rahel bilang tadi. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan nih, kalau misalkan kita sekarang ngomongin di akhir tahun nih kan ada kait, ada erat banget nih kaitannya sama yang namanya window dressing, ada Santarelli juga sama ada January Effect. Nah, itu kalau dari value investing sebenarnya ngaruh nggak sih? Atau kayak sebenarnya nggak apa-apa nih kita masuk di akhir tahun walaupun harganya tinggi? Oke, jadi gini. Ada mungkin ini ya, perbedaan paling mendasar dari seorang investor dan seorang trader itu adalah pada saat ngambil keputusan. Paling mendasar banget ya. Jadi kalau kita beli saham cuma karena pergerakan harganya naik turunnya, nah itu kita trader.
Tapi kalau kita berdasarkan performa perusahaannya dulu, baru kita nawar untuk masuknya yang lebih pas di mana, itu investor. Jadi perusahaannya dulu, decision making-nya. Nah, tentunya karena kita ngomong perusahaannya terlebih dahulu, performanya dulu, kita yang nggak window dressing itu, kaitannya bukan di decision making. Gitu. Jadi bukan karena kita window dressing, kita paksakan masuk di saham A atau B yang sering naik di window dressing, nggak seperti itu. Ya contohnya aja ya, contohnya aja. Ini fakta ya, ini fakta, ini bukan pom-pom, bukan segala macam. Ini fakta. 90% Pegas itu selalu naik di bulan Desember. Di bulan Desember ya. Nah itu data. Data itu nggak pernah salah. Yang salah itu entah yang makainya atau penyalahgunaan atau segala macam. Datanya nggak pernah salah. Nah, kalau saya seorang trader, mungkin saya akan memanfaatkan itu. Tapi karena saya seorang investor, saya nggak terlalu serak dengan bisnisnya Pegas. Jadi saya nggak ngambil. Karena bisnisnya menurut saya, bagi saya, ya, kurang efisien. Banyak hal-hal yang tidak perlu, bisa dibilang banyak bocornya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya dia lebih, pengerjaannya itu butuh cuma dana sekitar 10T misalnya, tapi jadi 100, misalnya kayak gitu. Banyak hal-hal yang tidak efisien di situ. Jadi saya nggak terlalu serap dengan bisnisnya. Nah, jadi saya nggak ngambil. Nah, cuma bedanya gini. Kadang-kadang di window dressing itu juga jadi peluang buat seorang investor. Kenapa? Karena mungkin di window dressing ada beberapa saham kita itu yang bisa menyentuh harga wajarnya karena dorongan supply dan demand market. Nah, gitu. Jadi kita cuma mengendarai kenaikan harganya aja, tapi kita nggak beli atau jual itu karena harganya. Kita tetap lihat perusahaannya, nilai wajarnya berapa. Let's say gini lah, ambil contoh. Saya udah nentukan Adaro pada saat beli. Itu harga wajarnya 1.600 sampai 1.700. Nah, dari awal beli, saya tuh udah berencana. Ini biasanya kan kalau kita ngomongin commodity base ya, di winter coal itu pasti naik dong. Nah, karena demand-nya meningkat, coal. Jadi musim dingin bikin demand terhadap batu bara meningkat. Nah, saya udah dari awal, dari bulan April itu udah ancang-ancang tuh. Jadi di window dressing kalau tembus 1.700 di fair value-nya, saya akan jual. Gitu. Tapi ternyata nggak sampai di window dressing udah dikasih naik. Jadi saya di 1.800 udah saya rasa udah over value, udah saya jual. Seperti itu. Jadi nggak saya tungguin harus di window dressing lagi atau sekarang masuk lagi di enggak. Jadi saya hitung perusahaannya harga wajarnya sekian. Kalau di window dressing nanti dikasih dapat, ya udah saya jual. Cuma gitu. Kalau enggak, ya udah biarin aja. Gitu. Nah, terus mungkin manfaat window dressing berikutnya ya mungkin kalau misalnya dikasih di Novembernya merah ya. Jadi mungkin ada saham-saham yang pilihan kita yang kita incer jadi agak turun. Nah, mungkin kalau udah price in ya mungkin boleh masuk gitu. Jadi lebih ke nggak ada kaitannya ke pergerakan harga sahamnya sih, mungkin gitu. Berarti nih kalau ngomongin value investing itu nggak terlalu ngeliatin harganya kan ya, tapi lebih ke wah, harga wajarnya. Berarti bener kalau banget, enggak. Value investing itu nggak lihat teknikal ya atau pakai? Jadi gini, seandainya pun kita pakai technical, seandainya pun kita pakai technical ya, itu yang dilihat pertama dan mungkin di only one ya, itu cuma tren. Nah, kita nih masuk di tren naik atau di tren turun. Cuma seperti itu. Kalau di tren turun, kita harus adjusting money management kita. Beli saham, di saham turun kan kita harus lebih prepare tuh. Berapa kali tembak, berapa kali kita harus siapkan amunisi. Nah, jadi untuk penyesuaian itu. Nah, tapi kalau kalau untuk yang sampai teknikalnya banget, misalnya let's say ya, Elliott Wave atau Fibonacci, kayak gitu, kalau investor seperti saya sih, saya nggak terlalu make ya. Jadi, saya make juga kayak Elliott Wave segala macam, itu cuma pengen tahu posisi psikologis market sedang di mana. Apakah sedang euforia kah, atau sedang optimis kah, atau sedang denial. Cuma untuk mengamati itu. Kenapa? Karena saya tentunya seorang investor, saya mencari ketika orang lagi males. Ketika orang lagi nggak minat, saya justru harusnya minat situ. Saya kontrarian banget orangnya soalnya. Jadi ketika justru malah ketika orang euforia, itu adalah indikator besar buat saya untuk jualan. Kalau orang euforia malah. Gitu. Oke, kalau gitu berarti saham-saham seperti apa sih yang jadi kesukaan para value investor?
Tentunya yang generate cash flow dong, yang beneran beneran profitability-nya ada ya. Jadi kalau kalau perusahaan-perusahaan yang makanya itu kan Warren Buffett kan bisa dibilang keras kepala ya, keras kepala nggak mau beli saham-saham tech sebelum anak-anak mudanya membackup dia ya. Jadi dulu dia bahkan penyesalan terbesar dia ditawarin Amazon nggak mau dia beli. Jadi dia dulu tuh benci banget sama saham tech, tapi sekarang udah enggak ya, udah ada Apple segala macam. Nah, jadi kalau bisa dibilang saham-saham tech itu kan profitability-nya kan absurd ya. Jadi kadang-kadang nggak ada untung, nggak ada untung, tiba-tiba sekalinya untung itu bukan lagi linear pertumbuhannya, tapi eksponensial. Jadi melengkung melengkung ke atas gitu ya. Jadi seorang investor biasanya lebih hati-hati. Jadi dia lebih value investor ya, lebih lebih cari yang steady, yang tipe-tipe stalwart bahasanya. Kalau bahasanya Peter Lynch itu lebih ke saham-saham stalwart ya. Jadi lebih kayak ya kita anggap aja sebagai contoh banking di sinilah di Indonesia lah. BRI dan terus segala macam BCA itu kan stalwart ya. Jadi dia nggak yang volatil, tapi growth-nya juga masih ada, masih bisa berkembang lah bisnisnya. Kira-kira gitu. Stalwart bahasanya adalah saham-saham stalwart itu adalah favorite value investor. Nih ada pertanyaan, mungkin kita buat terakhir nih, pertanyaan terakhir ada pertanyaan dari komen. Nih ada yang tanya cara top down analysis di value investing gimana Kak? Gimana gimana? Sorry Kak Rahel, ulang. Cara top down analysis di value investing. Oh, oke. Jadi top down ya. Jadi dari atas ke bawah ya. Jadi gini, ini kalau kita ngomongnya top down, kita itu harus analisa terlebih dahulu makronya dulu. Ya. Yang saya maksud di sini makronya apa? Itu adalah investing appetite. Ya, jadi kita harus bisa mencari tahu selera market ke arah mana sekarang. Nah, kalau misalnya kita lagi booming A misalnya ya. Ya, kita sebagai seorang value investor, itu kita harus bisa mengkaji dari pool saham-saham yang di sektor A tadi yang lagi rame, itu masih ada yang murah nggak? Gitu. Jadi kita kita lihat dulu investing appetite-nya ke arah mana, dari situ kita baru tentukan pool sahamnya apa aja. Nah, baru kita cari tahu yang murah yang mana. Nah, tapi biasanya justru kalau saya mungkin bisa dibilang kontrariannya agak cukup cukup ekstrim ya. Jadi kalau yang rame justru saya males. Gitu. Jadi begitu lihat investing appetite-nya ke arah saham A, saya nggak mau. Tapi kalau misalnya masih raminya rame-rame jambu, jadi nggak terlalu rame banget gitu, saya coba teliti tuh lebih dalam. Apakah memang benar prospeknya sedemikian rupa? Kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau top down, kita harus cari tahu market arahnya kemana. Baru kita lihat nih poolnya sahamnya apa, baru kita lihat rasionya ya, rasionya screening ya, untuk screening karena kita nggak mungkin lihat semua LK-nya langsung. Kalau sudah ketemu yang klik, baru kita lihat LK-nya, kita breakdown semuanya, kita lihat program kerjanya, prospeknya segala macam ya. Nah kalau sudah deal banget, oke banget sama satu saham, kita baru tentukan mau nawar atau enggak. Jadi kita lihat harga wajarnya berapa. Jadi harga wajar itu malah di terakhir banget. Setelah semuanya dilakukan tadi, harga wajar itu sebenarnya kalau kita sudah struck, oh mahal nggak nih? Bahkan kalau sudah kita lihat, oh murah. Kadang-kadang masih ada investor yang mungkin nawar ya, mau kayak di pasar gitu ya, masih ada tawar-menawar ya, dia mungkin akan tentukan dulu, mau beli di support mungkin. Nah, baru kepake teknikalnya, cuma nentukan support resisten aja. Baru, oh mungkin saya akan tunggu di sekitar sini lah baru saya masuk. Nah, itu top down-nya ya. Jadi saya udah jabarkan mulai dari nyari nyari investing appetite-nya sampai ke nawar harganya. Kurang lebih seperti itu top down-nya. Oke, semoga tadi terjawab ya pertanyaannya. Nah, buat teman-teman semua, aku mau ingetin lagi, kalau hari itu ada giveaway OVO 100 ribu buat 3 orang pemenang. Caranya tinggal kalian baca aja di pin komennya ya. Dan terakhir nih, Kak, buat closing statement buat teman-teman semua dan juga saran buat teman-teman yang mau belajar value investing. Saran untuk value investing ya. Intinya gini. Jadi, ibaratkan investasi ini kembali ke esensinya aslinya. Jadi, kita bukan jualan cabai ya. Jadi,
kita cuma memanfaatkan naik turunnya market aja, itu bukan seorang investor, itu trader. Jadi yang saya harus closing statement saya, hanya di Indonesia loh saya rasa ya, trader sama investor tuh masih suka berantem. Kalau kalau di luar itu ya trader trader sendiri gitu ya, investor investor sendiri gitu ya, udah nggak berantem saham A itu gini gitu ya. Nah jadi saya harus, mungkin closing statement saya, kalau memang seorang investor itu melihat saham itu ibarat kayak nanam pohon. Jadi pohonnya ditanam, nanti kalau misalnya belum berbuah ya udah tunggu aja. Kalau nanti sudah berbuah baru mulai dipetik. Seperti itu, sesimpel itu. Jadi nggak ada kata rugi. Jadi ya ya kalau misalnya masih belum belum ijo, yuk biarin aja kayak gitu. Oleh karena itu penting banget investor itu sabar dan uangnya uang dingin. Kalau nggak dingin nggak mungkin bakal bisa seperti itu. Gitu. Jadi karena saya juga bisa ngomong gini itu karena pengalaman ya. Jadi saya dulu waktu saya sebelum nikah itu pakai pakai uang tabungan nikah saya pakai. Jadi kan ngerasa gerusu gitu kan. Untungnya untung, untungnya. Kalau nggak untung saya mungkin nggak jadi nikah gimana? Coba kan gitu kan. Jadi itu yang harus harus diperhatikan ya. Jadi bayangkan investasi itu seperti pohon. Nah kalau memang nggak mau ambil jalan seperti itu, ya udah trading aja. Tapi ya trading trading, investing investing beda gitu. Nggak jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur udah jelas nggak bakal ketemu ya ininya, persamaannya ya. Karena beda banget. Yang satu ngejar volatilitas, yang satunya ngejar stabil kayak gitu. Beda-beda, sangat beda lah. Mungkin terlalu panjang ya closing statement saya ya. Saya belum persiapkan. Jadi intinya bayangkan investasi itu kayak pohon aja lah, kira-kira gitu. Harus lebih sabar gitu ya pokoknya kalau Iya. Iya, Betul. Thank you so much Kak buat sharing-sharingnya malam ini. Semoga teman-teman semua juga bisa bermanfaat ya, dan kalian bisa mulai investasi juga. Oke, thank you so much Kak Nizar sekali lagi. Sama-sama. Oke.